antusiasme para ibu-ibu. Khususnya pembangunan sumber daya manusia sejak dini
khususnya di daerah kami Kabupaten Banyuwangi tercinta. Bagi mengupayakan, menjamin dan memantau kehidupan balita melalui program-program kesehatan bagi balita yang lahir dari kreativitas-kreativitas segenap kader yang ada di daerah. Dan selengkapnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama laporan yang disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi, YKW Harmoni, Ibu dan Pina Soranas, disilakan. Dan juara satu lomba kreasi TP PKK Kecamatan Gambiran, Kerajaan Kecamatan Gambiran. Saya mohon berkenan kepada Bupati Banyuwangi Bapak Ibu dengan segala pemberan. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada kader-kader kita, Ibu-ibu hebat. Kami persilakan juga kepada Ketua GW Banyuwangi berkenan itu untuk juga turut menyerahkan piagam penghargaan kepada segala pemberan. Jadi berikut daftar pemenang dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK. Juara pertama untuk lomba posyandu diraih oleh TP PKK Desa Genteng Betan Kecamatan Genteng. Dan juara pertama lomba KB Kesehatan diraih oleh TP PKK dari Kecamatan Gambira. Dan juara pertama lomba PHBS TP PKK Kecamatan Geraga. Dan selanjutnya juara pertama untuk lomba APE diraih oleh TP PKK dari Kecamatan Banyuwangi. Selanjutnya bergerak untuk berfoto bersama dengan segala pemenang. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada segala pemenang kita. Semoga dengan ini inovasi para kader, posyandu dan juga PKK di daerah dapat terus memunculkan kreativitas-kreativitas barunya guna menunjang dan juga mendukung setiap program pemerintah Kabupaten Banyuwangi, khususnya dalam rangka memenuhi kebutuhan kesehatan bagi balita di Kabupaten Banyuwangi. Kepada pemenang kami silakan untuk ke tempat, mohon berkenan kepada Bupati dan juga Ketua TP PKK Kabupaten Banyuwangi untuk tetap di tempat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, atas adanya penyerahan secara langsung oleh Bupati Banyuwangi kepada Ketua TP PKK Kabupaten Banyuwangi sebuah trofi, yaitu sebagai terbaik kedua pelaksana terbaik kesatuan gerak PKK Kabupaten Kesehatan untuk tingkat provinsi. Diserahkan secara langsung oleh Bupati Banyuwangi kepada Ketua TP PKK Kabupaten Banyuwangi. Ini merupakan penghargaan tertinggi bagi seluruh ibu-ibu yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh kader posyandu dan juga PKK se-Kabupaten Banyuwangi. Kami ucapkan selamat. Penyerahan juga diserahkan oleh Kabupaten dan Dinas Kesehatan Provinsi kepada Ketua TP PKK Kabupaten Banyuwangi. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Bupati Banyuwangi. Kalau mak-mak kumpul ini berat, sound system suaranya tenggelam sama mak-mak berbisik. Saya ingin ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi lihat Pak Jajat sama panitia, kalau mana kumpul berarti powernya sound systemnya harus dinaikkan. Kalau nggak kalah, ini biasanya nggak begini. Jadi besok pokoknya kalau mak-mak kumpul powernya dilipat gandakan. Nah sebelum mulai kita selawat badaran dulu ya. Baik, selawat badar ini selawat kemenangan ya. Jadi biasanya ibu-ibu sebelum mulai di kampung-kampung biasanya baru selawat badar. Mari. Salatullah berdiri. Isinya anak-anak balita usia 3 tahun, 5 tahun sekarang ini, nanti 2045 mereka usia 25 sampai 30 tahun, mereka lah yang akan mempengaruhi peperangan komunikasi dan era komunikasi 2045. Maka ketika bicara 2045, ibu-ibu posyandu berada di garda depan. Ibu-ibu posyandu yang seragamnya mulai bulat, saya lihat ya.
Ya habis jemur baju, kondangan, selawatan, seragamnya dipakai jadi bulan. Penandaan festival Ocean Gerakan yang juga dirangkai dengan dari kesatuan Gerakan Tepana PKK ke 47 tahun 2019. Ini kekuatan dari kami, Bunda Jalan. Ribuan timbangan area karena timbang, ini ya, akan memberikan momen. Semuanya kan luar biasa. Dia selama ini hanya di kampung-kampung, di dusun-dusun, sekarang di Pemda. Waduh, suaminya semua terlibat semua, sibuk semua. Dan bagian cara kami untuk support.